main di warung Bu Agus. Yuk, let's go. Kita lihat sekarang. Ayo. Nah, itu tempat belinya, guys. Halo, Om. Nah, teman-teman, sekarang kita mau tanya, berapa lama proses membuat babi gulingnya? Om, boleh aku belajar, Om? Boleh, Lek. Makasih, Om. Boleh sekarang, Om? Boleh. Iya. Oh, ternyata di sini pembuatan baju guling bagusnya. Kita jadi kamu belajar. Jadilah. Om, ini apa sih? Wah, ternyata berat, teman-teman. Oh no. Nanti jangan kita kulit yang teriak. Wow. Raida. Om, jam berapa ini angkatnya, Om? Ini kita angkat jam 6, Dek. Proses membuatnya sekitar 5 jam. Wow. Wah, lama sekali, Om. Ya, supaya cari hasil yang bagus. Oh. Dan kulitnya mau kriuk. Dan di dalamnya, dagingnya semuanya matang, ya. Oh, gitu ya, Om. Kok kalau kurang dari itu, muntah ya dagingnya? Ya, Dek. Teman-teman, jalan aja, Pak. Mau, mau. Nih. Hati-hati, Ari. Ya, ya. Yang terakhir, ya, nanti. Ya, ya. Ya, kalau ini sudah diangkat, tepukin dulu, baru bawa ke warung, biar bersih gulingnya. Biar guling seperti kalian. Oh, iya, gitu ya, Om. Udah belajar bentar. Iya, ya, Om. Biar gulingnya bagus. Ya. Ya, lagi sebentar saja, Dek. Sudah mau diangkat. Kasih Om dulu, ya. Udah mau diangkat, ya. Ya. Pasti berat tuh. Berat, Dek, 100 kilo ini. Oh no. Wih, habis tuh, Om. Ya, ini kira-kira jam 12 kurang lebih udah habis, Dek. Wow. Wih, berarti laris sekali ya warung bagus ini. Ya, Dek. Warung babi guling Guago selalu ramai pengunjung karena resepnya enak. Oh iya ya, Om. Nanti aku coba di warung Guago. Apa benar enaknya kayak gitu? Siap, Dek, dicoba. Kita ikuti tukang gulingnya, bawa guling ke warung. Yuk, kejar, kejar. Yuk, teman-teman, cepat-cepat. Wah, ini udah mau di dalam, pembeli. Tuh lihat teman-teman, ini pasti krio. Wow. Bunyinya aja sudah seperti ini. Nita, kamu mau coba kupingnya? Mau, mau. Wih, itu udah mau dipotong sama omnya. Om, bentar kasih kakinya ya. Kakinya akan dikasih kalian semua. Orang pertama kalian yang bapak kasih. Wih, terima kasih, Om. Ya, ya. Ya, seperti ini, ambil dulu bumbunya biar babi gulingnya tidak terendam. Bagus, ada 3 ya, yang lengkap, isi semuanya. Ditunggu ya, ntar ibu kasih yang super jos. Terima kasih, Pak Agus ya. Ya. Bu, untuk apa ini, Bu? Kok ada gini ya? Untuk pesanan nasi nih.
Oh, ternyata ada persenjataannya sih ya seringnya. Tiap hari 300-300 nanti. Babi gulingnya ngeluarin asap, teman-teman. Terima kasih banyak. Maknya Bu, lanjutkan. Semoga sukses selalu usaha babi gulingnya dan bisa membuka cabang di berbagai daerah. Ya Dek, terima kasih doanya ya Dek. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Dadah. Jangan lupa mampir di warung babi.
babi guling Bu Agus.